Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel 1000. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana sih bentuk pengkabutan bahan bakar pada motor injeksi ya. Jadi semprotan pada motor injeksi itu seperti apa? Di sini saya sudah menyediakan sebuah pompa full pump. Ini kondisinya masih baru guys. Full pump yang besar ini untuk motor Honda ya. Nah yang kecil ini untuk motor Yamaha, bentuknya seperti ini. Disediakan juga sama saya ini sebuah injektor ya. Kalau bahasa sederhananya ini sprayer lah, nozzle gitu ya. Tempat keluarnya BBM di sini nih. Ini lubangnya sangat kecil sekali guys. Nah guys, injektor ini bisa bekerja mengeluarkan BBM, menyemburkan BBM, membuka katupnya ini harus diberi tegangan juga ini. Memang kontrol ini sebenarnya ada di ECU ya, atau ECU, Engine Control Unit. Atau kalau pada motor Honda biasa dikenal dengan ECM, Engine Control Module. Tapi nanti saya akan rakit secara sederhana saja tanpa menggunakan ECU. Nah ini soketnya, soket untuk dihubungkan ke injektornya. Oke guys, bagaimana bentuk pengkabutan bahan bakar pada motor injeksi? Kita akan langsung rakit saja. Guys, ini petralitnya. Saya akan masukkan full pumpnya ke bensin. Ini jangan khawatir konslet ya, kabelnya begini, nggak jadi masalah karena bensin itu non polar, jadi tidak menyebabkan konslet. Kita masukkan, kita akan langsung coba, guys. Oke, guys, untuk mencobanya saya menggunakan adaptor 12 volt.
Oke guys, begitu saja berbagi saya dari channel 1000. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.